hari ini saya datang untuk melawat Pulau Pangkor, iaitu melihat perkembangan-perkembangan yang ada tentang permasalahan-permasalahan. Biasalah, ini sebagai sebahagian daripada program Turun Padang saya, yang mana kawasan saya pun saya kena turun lah untuk melihat kedudukan di kawasan saya. Semua orang tahu bahawa sekarang ni saya turun ke banyak tempat di setiap daerah, maka adalah wajar juga saya turun ke kawasan saya. Ini tidak bermakna saya tidak turun ke kawasan langsung. Memang setiap minggu saya akan ada berada di kawasan daerah ini, di kawasan saya. Dan hari ini saya mengambil kesempatan juga untuk berada di atas pulau pula untuk melihat perkembangan-perkembangan dan juga memeriksa beberapa projek yang telah pun kita laksanakan. Dan saya dapati apa yang telah dilaksanakan itu tidak terlalu ketinggalan lah dari segi jangka masanya. Saya lakukan itu daripada dulu lagi. Semua orang tahu sejak 2 tahun sejak mengambil alih sebagai Menteri Besar, saya sentiasa berada di bawah sama-sama berjumpa dengan rakyat, dan ini saya akan terus lakukan. Ya, maksudnya itu bukan menjadi penanda aras bagi saya ialah itu penanda aras bagi kerajaan negeri untuk kita turun ke bawah seperti mana yang diwawarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, supaya kita dapat turun ke bawah, turun bersama-sama, buangkan segala protokol-protokol yang ada. Arahan yang terbaru oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga meminta supaya tidak ada lagi majlis-majlis yang besar-besar, yang hebat-hebat, untuk semata-mata hanya untuk menyambut seseorang pemimpin, termasuk untuk menyambut Menteri Besar. Ya, saya dah pesan banyak kali, mungkin juga adalah satu dua tempat yang mana orang kampung yang masih lagi menghormati tradisi, tapi pada keseluruhannya boleh saya sebutkan bahawa tidak ada persiapan-persiapan istimewa untuk menyambut Menteri Besar. Dan ini adalah juga arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan yang seperti kita sedia maklum, saya telah pun melakukannya selama 2 tahun ini. Itulah pendekatan yang kita buat.